Arate mi si quiere dar un eco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Bali Mengaji dan bersama dengan tim dari Double Cabin Indonesia, yakni Go Wild, sub yang di Bali, sudah sampai di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kabupaten Bangli. Alhamdulillah di desa ini kita ada saudara-saudara muslim mu'alaf, sekitar 20-an kakak. Dalam rangka kunjungan kita kali ini, bakti sosial untuk memberikan bantuan sembako dan juga beberapa bantuan lainnya. Baik, kebetulan sekarang kami ada Pak Made Bagiarte, beliau selaku Kepala Dusun Banjar Angansari, yang juga mewakili warga dari saudara kita yang beragama Hindu, dan juga ada Bapak Yasin, selaku Ketua Bakti Sosial dari tim Bali Mengaji, akan melakukan serah terima, yakni amanah dari para muhsinin berupa dana dan juga paket sembako untuk sekitar 113 kakak total semua. Jadi Bali Mengaji bersama Double Cabin Indonesia, Peduli Muslim, kemudian Radio Anida, dalam rangka peduli sesama, menjalin kebersamaan. Jadi silakan Pak Yasin. Terima kasih Pak, terima. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jalin kasih sama-sama. Ya, semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi salah satu ikhtiar menjalin kebersamaan kita ya Pak ya. Semakin rukun kita, semakin bersatu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double Cabin Indonesia, kami ikut peduli mendapat undangan dari komunitas Bali Mengaji untuk mensupport program ini, dan kami tidak hanya dari Bali tapi dari Jawa dan seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini ya kita bertemu itu karena iman, dan memang iman ini mahal sekali. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Yunus, Allah mengatakan apa? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa yaj'alu risala alladziina la ya'qilun. Tidaklah setiap jiwa itu ya akan beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar Desa Kutuh ini luar biasa ini. Diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi tidak mungkin seorang itu beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan paman Rasulullah SAW, Abu Talib, ya, dari kecil Rasulullah SAW
ya diutus oleh Allah menjadi nabi dan sampai beliau meninggal tidak diizinkan oleh Allah beriman. Tidak diizinkan oleh Allah beriman. Padahal dekat dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini jauh, bukan jauh lagi ya, tinggalnya, jauh masanya. Apalagi desa Kutuh ini jauh sekali dari kita aja, jauhnya luar biasa. La ilaha illallah. Allah kalau sudah memberikan hidayah, ya, tidak pandang jauh dan dekat. Tidak pandang jauh dan dekat. Jujur Bapak Ibu nih yang sini, kalau bukan karena iman, tidak mungkin kita kemari mungkin. Tapi karena iman, semuanya kita tergerak ini dari Bali Mengaji, dari The Cap ini. Subhanallah, semuanya terkumpul, tergerak untuk ya, ya berbagi sesama. Kita ingin ya merangkul semua. Lama saya sudah mendengar ini ya desa yang dulu katanya Pak Habib ya, ya Pak Habib Adnan. Ya bahkan beliau itu sempat ditandu naik kuda. Naik kuda apa naik ditandu? Ditandu. Ini tandu yang saya dengar. Jadi ditandu beliau. Jadi karena ya Masya Allah dari masyarakat sini ingin betul ya menerima Islam ini, kemudian mencari. Nah ketuanya MUI ketika itu lah ya, ya Allah yarham Bapak Habib Adnan dan kemudian datang kemari. Nah ini luar biasa nih di tahun 82 sampai sekarang nih alhamdulillah. Ya. Jadi inilah kemudian yang kita syukuri yang nikmat ini. Dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, jadi kita ini ya Bapak dan Ibu ya dari Bali Mengaji ini komunitas yang dari masjid ke masjid ya kita kumpulkan ya kemudian kita tergerak bukan hanya dalam taklim akan tapi juga bakti sosial. Bakti sosial yang kita lakukan ini sudah alhamdulillah juga sudah di luar Bali. Ya bahkan ya di Sumatera juga sudah ada ya. Ya dari PD Jaya kemudian di Bukit Tinggi walaupun tidak secara langsung ya tapi alhamdulillah Bali Mengaji sudah sampai sana. Yang membangun masjid, membangun pondok pesantren yang sekarang masih berlangsung di Bima. Ya, apa namanya desanya? Ambalawi. Ya Ambalawi. Kemudian juga sebenarnya juga kita sedang membangun di Jayapura, di Sentani Jayapura. Dan masih berlangsung. Ya, baru di bulan September Hari Raya Haji kemarin kita ini. Nah ini ya dari Bali Mengaji ini sebenarnya bukan hanya orang Bali saja, ini banyak semua orang komunitas. Kita bekerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, kita ajak semua. Dari seluruh yang punya peduli ya terhadap sesama muslim. Jadi tidak hanya bencananya alam, maka tapi juga ya daerah-daerah yang tertinggal di sini ini mungkin nanti dari ini bapak-bapaknya ada yang kontraktor, ada yang arsitek ya. Tinggal ya bagaimana kemudian kita berkomunikasi. Dan kami berharap ya kebetulan saya hanya seorang guru, ini seorang guru. Kemudian kami ada pesantren di Ponorogo nih, mungkin ada yang tadi saya dengar dari Fajar 2 nih. Ya. Santri kami ini sekarang sudah alhamdulillah ada 9 yaitu sudah melanjutkan ke luar negeri ke Madinah mendapatkan beasiswa. Itu yang ke Madinah saja. Tapi puluhan sudah mungkin lebih dari 100 sekarang yaitu mendapatkan beasiswa ya untuk ya, perguruan tinggi terutama perguruan tinggi ini yaitu di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, yang ada di Indonesia. Dan mereka sekarang ada yang kembali, ada yang kemudian juga ya mengajar atau mengadi di tempat lain. Nah, kami berharap ya karena memang yang kita harap dan itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengambil bibit. Barangkali nanti dari Pak Mustaqim atau Ustaz Mustaqim sini, Pak Nur Rahman ada tadi, Pak Nur Rahman di mana tadi? Ah, ini. Ya, yaitu mengutus kader-kadernya. Yang mengutus kader-kadernya, kemudian insya Allah mereka nanti akan kembali di sini untuk kemudian membangun. Yang membangun desanya. Dan ini yang kita harapkan ya bukan sekedar ya yaitu untuknya jasmaninya saja tapi yang utama dan itu yang paling ya diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya yaitu
pembinaan rohani, membangun rohani. Itulah yang kemudian menjadikan ya bangsa ini kuat. Ya. Dan kita berharap semuanya, bukan hanya yang di sini, alhamdulillah dapat hidayah, tapi kami juga yang di luar ini, ya punya azam, punya tekad. Sebagaimana yang Allah ya tanamkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita ini meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, inilah kemudian ya kita berharap mungkin nanti ya, dari komunitas yang lain, dan memang yang kita perlukan memang the cap ini, masya Allah nih. Ya dari inilah yang makanya kita tidak tahu kita. Allah. Yang penting kita niatnya untuk berbagi sesama, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Jadi kalau seandainya kita berupaya untuk memberi dan berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membenarkan, semua itu pasti dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah, enggak di dunia, di akhirat. Maka kata Allah, fasanuyassiru lil yusra. Semuanya itu kami akan mudahkan jalannya. Kita enggak terpikir, Pak. Kita tidak punya mobil yang kuat naik ke sini, nah. Tapi Allah kemudian menemukan kita dengan sahabat-sahabat kami ini, yang kemudian akhirnya bisa menyampaikan kemari ini. Ini tidak terpikir, ya, tidak kebayang tadi kancil aja udah ketinggalan kancil di mana? Ya, kancil itu kita kalau kebayang kalau udah naik, wah ini kita dorong mana? Jadi kerja baru lagi nanti itu. Nah ini alhamdulillah, ya saya tidak kebayang di sini tadi. Nah inilah kemudian yang kita harapkan nantinya. Tapi kalau seandainya kita hidup sendiri-sendiri, Pak. Wa amman bakhila wastagna. Ah ini. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kikir, bakhil, ya, kita merasa sudah cukup semuanya, enggak butuh dengan orang lain, maka apa? Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan apa yang Allah janjikan, maka kata Allah fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami persulit hidupnya. Nah, kita itu ingin ya dipermudah hidup kita ini, insya Allah ya Bapak dan Ibu ya, jangan kecil hati, semua itu kalau didasarkan karena iman dan takwa, insya Allah mudah, insya Allah mudah. Jadi apa yang tadi Bapak ceritakan tadi, masya Allah, kami ini terus terang tersanjung, Pak, disambut ya, disambut begitu hangat, betul. Ya, dan kami ya ingin berbagi juga kepada ya teman-teman kita yang non Muslim. Ya, kita ingin tunjukkan, ya kita ingin tunjukkan bahwasanya kita bisa bersama mereka, bersama mereka bisa. Dan kita ya mudah-mudahan kita ingin menjalin lagi ya keharmonisan, dan kita sedang menyiapkan program ini. Wallahu a'lam, ya kapan selesainya kita tidak tahu. Kita ingin nanti kita rekam ini ya keharmonisan kita ya bisa bersama dengan mereka, dan kita berbagi dengan mereka ini ya. Jadi ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kecil hati kalau seandainya kita ini ya semuanya untuk ya beribadah kepada Allah, semuanya pasti akan dimudahkan ya, karena memang tujuan hidup kita di tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang ya sekedar ini ya berlanjut. Ya berlanjut mudah-mudahan. Ya insyaallah ya. Demikian barangkali kurang lebihnya. Ya saya minta maaf ya sekali lagi dari Beli Mengaji dan dari The Cap ya. Ada lagi enggak komunitas kita ini? Peduli Muslim. Dengan Peduli Muslim dari Jogja ya. Ya. Radio Anida Semarang. Ya, jadi kita merangkul banyak orang. Ya, dengan itu semuanya akan ringan. Ya, semuanya akan ringan. Demikian barangkali kurang lebih, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.